gimana dengan lukis on the spot. Ya, kali ini saya mau memamerkan lukisan hasil saya dari Tanah Suci, baru dapat, mungkin baru hampir 4 ya, baru 3 yang sudah kelar. Ini salah satunya yang kebetulan diminta anak-anak muda yang penuh semangatnya juga. Saya juga pengen mencontoh anak-anak muda ini karena gairah dan ide kreatifnya lebih, ya bisa nyontoh lah sama junior-juniornya. Ini menggambarkan apa yang saya cermati di sana, saya amati, saya rasakan, sehingga menghasilkan karya yang seperti ini. Nah, kalau kenapa saya menjelaskan hal yang bagi saya adalah anak karya itu harus saya istilahnya kuratori sendiri, juga mungkin teman-teman lain yang sering kumpul ke buku kami ya, itu saya merasakan beda dengan sebelumnya. Ketika saya pergi ke Cina, lukisannya seperti apa? Ketika pergi ke Yangon, lukisannya seperti apa? Ke Hong Kong yang sudah saya kunjungi itu akan menemukan warna dan roh yang berbeda. Nah, di sini saya menggambarkan banyak irama gedung dan tenda-tenda yang terlihat di sini itu menggambarkan irama yang dinamis di mata saya, apalagi di atas kanvas. Saya menjadi sangat exciting ya, tertarik tangan untuk mengkanvaskan. Nah, kemungkinan nanti juga saya siapkan sekitar 99 hasil lukisan dari oleh-oleh dari Tanah Suci. Nah, semoga bisa menikmati karya saya nanti, salam budaya, terima kasih.